Manakala roh yang tidak mukmin, bila sebut wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Lari bertempiaran. Lari bertempiaran tu, roh-roh ini tak nak keluar. Sampai nampak merah kemerahan di liang-liang Roma ni. Tak nak keluar. Di saat itulah malaikat mula sebut, wajaat sakratul maut bil haq, zalika ma kunta minhu tahid. Datang dah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Itulah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila sebut saja begitu, malaikat mula tarik, tarik daripada hujung kaki. Bila tarik daripada hujung kaki ni, rasa sakit, Allah sajalah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم barzakhun ila yaumi yub'asun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila mati saja dan dibaringkan jenazahnya di dalam kubur itu, lalu kebanyakan mulut-mulut mereka mula sebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup ke atas dunia dahulu. Jika aku diberi peluang untuk hidup, aku akan buat balik amalan-amalan soleh yang aku tertinggal dahulu, ya Allah. Sebut pada orang yang demikian, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kamu untuk hidup kembali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati imam, pengerusi dan ahli tanqasa masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Di saat mana Allah panjangkan umur kita, yang kita semakin mudah-mudahan semakin panjangnya umur kita, semakin taatlah kita. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang Allah panjangkan umur dia. Semakin panjang umurnya, semakin cantik amalannya. Semakin dekat dia dengan Allah. Seburuk-buruk manusia orang yang Allah panjangkan umurnya, semakin panjang umurnya, semakin buruk amalannya. Alhamdulillah, malam ini kita dipanggil untuk bertamu dalam rumah Allah ini. Duduk sekejap di antara Maghrib dan Isyak. Kala mana kita datang, kita menjadi tetamu kepada Allah ini, kita sentiasa mengimpikan bahawa
Bila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa sebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, dalam sibuk-sibuk kita dan banyak tugasan harian kita, kita datang sekejap bagi kita mempersiapkan bekalan perjalanan hidup kita. Kita datang, tuan-tuan, bila kita boleh datang ini, kita tahu bahawa perjalanan hidup kita tidak sekadar untuk dunia saja. Perjalanan hidup ini Allah jadikan panjang lagi masa kita yang perlu kita lalui. Sebab itu kita sanggup duduk sekejap, duduk di antara Maghrib dan Isyak, bagi tujuan nak betulkan perjalanan hidup kita. Bimbang-bimbang hidup kita ni senang untuk tergelincir, senang je untuk kita terjauh daripada jalan Allah. Sehingga kan tiap-tiap hari mulut kita sentiasa baca doa. Tiap kali mana kita solat, mulut kita akan sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Untuk apa bimbing ke jalan yang lurus? Bimbing jalan yang lurus. Kalau kita bayang, jalan yang lurus tak perlu dibimbing. Jalan yang bengkam-bengkok tu perlu dibimbing untuk betulkan balik jalan hidup. Tapi dalam hidup kita diajar supaya kita baca doa. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kami, tunjukkanlah, bimbingkanlah kami di jalan yang lurus, ke jalan yang lurus, ya Allah. Kenapa? Kerana tak mudah melalui jalan yang lurus ini. Kalau mana kita hidup di atas dunia, ramai di kalangan kita tergelincir, ramai di kalangan kita tak bersiap pun. Dan bila kita hidup dalam hidup kita ini, ramai di kalangan kita jadi hanyut dan leka dengan dunia ini. Allah pesan banyak kali dalam Quran supaya kita pandang, jangan kita nampak pandangan kita ringkas dan kejap, jangan. Padahal perjalanan kita ni panjang lagi. Allah ingatkan kita. Allah sebut dalam Quran banyak kali, alhaakumut takatsur. Kamu jangan sibuk dengan dilekakan dengan membanyak-membanyak harta benda kamu. Bila kamu terjaga dalam hidup kamu ni, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu tersumbat dalam lubang kubur, baru kamu tercelik mata kamu. Zurtumul maqabir. Sama juga dengan ayat yang lain, Allah tegur, bila hidup atas dunia ni, jangan kamu leka dengan dunia. Jangan kamu rasa dunia ni dah jadi matlamat dalam hidup. Jangan pada diri kamu. Bila kamu hidup di atas dunia ni, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, jangan dalam hidup kamu dilekakan dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada menyati Allah. Wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Allah ajar, siapa yang terlibat dengan dua perkara ini, mereka ni termasuk di kalangan orang yang rugi. Kenapa jemaah sekalian? Kerana jawabnya, kerana perjalanan hidup kita ni bukan sekadar di dunia. Allah tak jadikan kita ni hidup untuk dunia. Sekejap lagi kita akan hidup lagi di alam yang ketiga. Lepas pada kita dah melalui dua alam. Alam yang pertama dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Alam ini pernah kita hidup satu ketika dahulu. Saya jamin tak ada seorang pun di kalangan kita disebut, saya tak hidup dalam kandungan ibu, ustaz. Saya orang kampung baru ni keluar daripada buluh betung, ustaz, dia. Tak ada kot orang sebut saya keluar daripada buah labu, ustaz. Tak ada. Kita pernah hidup satu zaman dahulu, dipanggil zaman satu ketika dahulu, kita hidup di alam kandungan ibu. Sekarang baru kita hidup di alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wajabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam dunia ni, berakhirkah perjalanan hidup? Tak.
kita kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Yang di kalangan kita ni, siapa yang akan sampai dahulu, siapa yang akan kemudian nanti. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup ini? Tak. Kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dalam hidup kita apa dia? Alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan balik. Ini satu keyakinan yang mesti dipasak setiap hari. Setiap kali mana kita solat, kita sebut Maliki Yaumiddin. Kita sebut bila dalam Fatihah, mulut kita sebut Maliki Yaumiddin. Raja segala raja pada hari pembalasan. Allah yang menguasai pada hari pembalasan. Nak suruh kita ingat, kita ni akan bangkit balik. Bangun balik. Lepas pada kita hidup di alam barzah, bangun di padang mahsyar. Waktu mana bangun di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa yang membangkitkan kita balik daripada tempat tidur kita? Elok semalam kita tidur, kemudian hari ini kita hidup balik. Lalu dengar satu jawapan, "Hadza ma wa'ada ar-Rahman." Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benar rasul-rasul dahulu. Masing-masing mula dalam keadaan bangun di padang mahsyar. Berakhirkah perjalanan hidup di padang mahsyar? Tak lagi. Perjalanan hidup di mahsyar belum lagi berakhir. Kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sampai kepada alam yang kelima, kita baca dalam Quran. Tuan-tuan baca dalam Quran. Semua ayat yang Allah cerita tentang alam kelima, Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal sampai bila-bila kamu di alam tersebut. Kamu tak ada lagi mati. Bila sampai saja kepada syurga, khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni termasuk di kalangan ahli syurga, insyaAllah. Kita doa demikian. Jangan sampai peringkat masuk dihumban ke dalam neraka. Bila sebut saja dalam neraka, kekal dalam neraka sampai bila-bila. Ertinya perjalanan hidup kita ini, jemaah sekalian, dalam hidup kita ni kita bukan berhenti dengan dunia, jangan. Jangan ada di kalangan kita, bila kita fikir tentang dunia, jadi tamak terhadap dunia. Jadilah hidup kita ni orang yang sentiasa tamak terhadap akhirat. Ya Allah pesan, walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh dan lebih kekal. Perhatikan sekian, satu penyakit yang saya sebut di awal-awal ini, nak suruh kita faham bahawa jangan sampai satu ketika nanti timbul penyesalan dalam hidup kita. Satu penyakit yang kebanyakan di kalangan kita kena. Sekarang kita tak rasa lagi menyesal. Kenapa kita tak rasa menyesal? Sebab kita masih lagi hidup di atas dunia. Tapi akan datang satu saat di mana timbul penyesalan. Bila kita sampai masa dia, bila Allah mula cabut nyawa kita, saat mula dicabut nyawa kita, timbul penyesalan demi penyesalan yang tak berakhir. Timbul penyesal. Di kalangan kita, kenapa menyesal? Kita akan tanya, kenapa menyesal? Kerana kita tak ada arah. Di waktu mana hidup atas dunia, kita hanyut dan hanyut. Kita sibuk berlumba membanyakkan harta. Kita sibuk berlumba dalam hidup kita membanyakkan jawatan. Kita sibuk dalam hidup kita membanyakkan yang disebut dengan berusaha untuk mengekalkan hidup di atas dunia. Kita tak cuba untuk berusaha untuk hidup. Bagaimana nak hidup di akhirat nanti? Yang ni yang menyebabkan timbul penyakit penyesalan. Kalau tuan-tuan rajin baca dalam Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang Allah cerita tentang mengenai manusia dia menyesal. Bila dalam hidup ni kita menyesal, dalam diri kita ni akan timbul penyesalan. Kali yang pertama, kita akan mula menyesal saat mana hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, kita nampak duyun-duyun para malaikat Allah turun. Sekarang kita tak nampak lagi. Bila kita Allah mula hijab mata mula dibuka, Allah tutup mata zahir dan Allah mula tutup mata hati.
Di saat mana Allah buka mata, hijab mata kita. Saat tersebut, diri malaikat depan muka kita. Kebanyakan di kalangan manusia, bila berdiri saja malaikat depan mata dia, diri je malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar aja, Allah rakam mulut manusia sebut. Mulut, kebanyakan mulut manusia ni sebut apa dia? Mulut-mulut di kalangan orang nak mati ni, dia sebut pada malaikat. Malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi malaikat. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa, saya nak bersedekah sekarang ya Allah. Wa akum minas salihin, sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Allah ajar terus, jawab terus. Belum sampai saat itu, kamu dengar ni ayat ni. Walan yu'akhirallahu naqsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh ajal. Bila sampai masa di kalangan kamu. Sampai je masa kamu, tak ada dah tangguh. Sekarang Allah sembunyikan masa kematian kamu. Allah jadikan dalam hidup kamu, kamu nak hidup di alam barzah, kamu mesti melalui proses kematian. Sebelum daripada proses kematian, kamu kena lalui saat yang disebut dengan sakarat. Bila kamu nak melalui, nak pergi ke alam barzah, dua benda ni kamu kena lalui dahulu. Yang pertama, kamu kena lalui sakarat. Sakarat di kalangan umat manusia, waktu mana malaikat mula diri saja, malaikat sebut terus. Waja'at sakratul maut bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Datang dah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran dalam hidup kamu. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Ulama-ulama sebut masa tu dah mula menjadi masa barzah. Barzah bukan di saat mana kita dalam kubur lagi, tak. Tetapi barzah waktu mana, saat mana kita di atas dunia lagi. Hidup atas dunia ni, bila hijab mata mula dibuka, tangan mula tak bergerak, kaki mula tak boleh melangkah, di saat mana malaikat mula istihar di saat tersebut. Aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari. Semua dah tak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Saat itu, manusia, kebanyakan mulut-mulut manusia. Siapa yang sebut demikian? Ulama-ulama sebut, orang yang hidup dalam keadaan buat zalim di atas dunia ini. Bagi mereka yang hidup tak tahu arah dalam hidup atas dunia, ataupun kita terlampau hanyut di atas dunia, kita akan timbul penyesalan kali yang pertama. Menyesal kali yang pertama, mulut dia sebut terus, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat bagi tahu kepada Allah sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat, jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa, sekarang juga saya nak bersedekah malaikat. Saya nak bagi semua harta-harta saya. Nak bagi sekarang. Wa akum minas salihin, dan sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus pada dia. Walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah bila sampai ajal pada seorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu PA perangai apa yang kamu akan ulang kalau sekiranya ditangguh saat kematian kamu untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali yang pertama ni, ulama-ulama sebut berduyun-duyun malaikat masuk. Masuk terus ke hujung kaki. Hadis Barra bin Azib, hadis Anas bin Malik, banyak hadis-hadis yang cerita bila saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kematian pada seorang, malaikat mula masuk terus ke hujung kaki. Sebut pada wahai roh sila keluar tu, roh orang mukmin mula berkumpul di hujung kaki. Kumpul di hujung kaki terlebih dahulu. Manakala roh yang tidak mukmin, bila sebut wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, lari bertempiaran tu, roh-roh ni tak nak keluar.
sampai nampak merah kemerahan liang-liang romanya. Tak nak keluar. Di saat itulah malaikat mula sebut, waja'at sakratul maut bil haq, zalika ma kunta minhu tahid. Datang dah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Itulah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila sebut saja begitu, malaikat mula tarik, tarik daripada hujung kaki. Bila tarik daripada hujung kaki ni, rasa sakit Allah sajalah yang tahu. Bila tanya Rasulullah, bagaimana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan ditengkuk kamu dilibas dengan 300 libasan mata pedang. Dia tanya lagi pada Rasulullah, bagaimana sakit saat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan kulit yang disiap. Kemudian diheret di atas bara api yang panas. Kemudian ditarik di atas kapas yang basah. Ditanya lagi, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Lalu dijawab, sakitnya saat itu bagaikan satu lengan yang besar yang digoduk masuk ke dalam, penuh lengan ini dengan duri-duri yang tajam. Dia tanya lagi, macam mana sakit saat itu? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, kemudian melekat di pohon yang berduri, diguntak turun ke bawah. Sakit tak boleh nak dibayang. Sakit tak sakitnya. Dia tanya lagi Rasulullah, macam mana sakit saat itu? Banyak hadis-hadis yang banyak yang cerita tentang bagaimana sakitnya saat sakaratul maut. Tuan-tuan boleh rujuk balik dalam kitab yang dikarang oleh Imam Qurtubi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab-kitab Imam Ghazali, cerita tentang bagaimana saat sakitnya sakarat ini sendiri. Sampai peringkat disebut lagi, macam mana sakit saat itu? Lalu dijawab, sakit itu kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat, saat mana dia meneran nak keluar zuriat ini, nak keluar zuriat, zuriat daripada tubuh badan dia ni, peluh tadai, menggigil tangan ini. Sakit kaki dalam keadaan pucat lesi. Sakit yang amat sangat. Tegan tu, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Tuan-tuan baca, tuan-tuan. Bila kita baca dalam kitab sebut, kita akan jumpa cerita tentang bagaimana saat itu.
Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, tatkala mana kita sampai pada sakarat, dipanggil sakarat ini, satu perkara yang menjadi bahaya sangat di kalangan kebanyakan kita ialah kita keliru. Kekeliruan di kalangan kita sama ada mati ke tak mati kita saat itu. Ramai di kalangan kita terkeliru. Bila ditarik roh kita daripada hujung kaki, ada setengah di kalangan kita dia masih lagi dengar syaitan pujuk. Syaitan pujuk dia. Syaitan sebut, kamu tak mati lagi ni. Kamu baru je ditarik hujung kaki kamu. Saat ini kalau kamu taubat, cepat roh kamu keluar daripada tubuh badan kamu. Kamu jangan taubat. Syaitan pujuk. Di hujung kaki itu, bila tarik itu, saat mana sakarat, dahlah sakit lagi. Badan ni sakit dalam keadaan yang amat sangat. Kemudian syaitan pula yang mengelirukan kita. Syaitan boleh pujuk. Relax. Kalau kamu taubat masa ni, nescaya kamu akan cepat roh kamu keluar daripada badan kamu. Kamu jangan taubat. Satu dalam hadis Rasulullah cerita, kebanyakan manusia ni, bila dia tarik di hujung kaki, dia tak taubat. Padahal kalau ditaubat di hujung kaki ni, Allah terima lagi taubat dia. Taubat kita ni kalau di hujung kaki, katakanlah bila nampak dah malaikat dah mula masuk, saat mana malaikat masuk tubuh badan ini, kita dah nampak dah masa tersebut. Kalau kita taubat, boleh ke tak boleh? Boleh pun. Terima lagi taubat. Sampai bila Allah tak terima taubat? Hatta lam yugharghir, sehingga sampai di halqum ni. Bila sampai di halqum, barulah tidak diterima taubat kita. Tapi di hujung kaki, taubat? Tak taubat. Kebanyakan manusia ni degil. Bukan kita nak sebut siapa pun. Kadang-kadang di kalangan kita ni, saat kita keliru, mati ke tak mati ni? Mati ke tak mati? Usaha pula syaitan, bila kita, roh kita ditarik daripada kumpulan yang pertama tarik, malaikat masuk dalam tubuh badan kita. Bila tarik saja naik sampai ke lutut. Bila tarik sampai ke lutut, naik lagi sampai ke pusat. Sampai ke pusat. Sejuk di pusat kita. Tengah-tengah demikian, tiba-tiba turun sikit. Roh ni tiba-tiba turun. Daripada sejuknya pusat kita ni, turun sikit demi sedikit. Bila turun, syaitan sebut, kan aku dah sebut pada kamu, tak mati lagi. Kamu tak mati ni. Tengok ni kamu, roh kamu sedang turun. Turun. Bila turun tu, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga. Malaikat kumpulan yang ketiga nak rentak nyawa seorang anak Adam ini. Tarik daripada bawah tu. Kup, sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum, kebanyakan mulut manusia mula sebut. Mulut manusia ni sebut kali yang kedua. Dalam hidup masing-masing sebut apa ni? Qala inni tubtul an. Bila sampai roh di halqum, mulut ni sebut, sekarang saya taubatlah ya Allah, dia sebut. Sekarang saya taubat. Sampai di halqum. Tekamam dia. Allah matilah, dia sebut. Bila perasaan mati itu, masing-masing keluar daripada mulut masing-masing ini, Allah rakam dalam Al-Quran. Kebanyakan mulut manusia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Allah jawab apa dia? Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat. Walaisatit taubah, tidak dianggap taubat. Orang yang ya'maluna sayyi'at, hidup dalam keadaan buat benda-benda yang keji. Orang Islam. Kalau dia tidak orang Islam, mana mungkin dia tahu erti makna taubat? Tak mungkin dia tahu makna taubat. Waktu mana dia ni, ya'maluna sayyi'at, hidup dalam keadaan buat benda yang tak baik. Hidup dalam keadaan tak bersedia. Bila tak bersedia, sampai roh dihalkum, lalu mulut dia sebut, inni tubtul an, sekarang saya taubat. Allah kata tak diterima taubat kamu. Malaikat mula datang. Malaikat sebut terus. Bila roh sampai dihalkum, malaikat sebut terus. Kala, jangan begitu hidup ini. Hidup ini jangan begitu. Hidup ini jangan layan sangat dengan perasaan diri kamu. Jangan kamu sibuk dengan urusan dunia. Jangan. Kala, idza balagatit taraqi. Ketika mana, bila sampai masa saat, digentak nyawa kamu sampai ke halqum. Waqila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Malaikat tanya. Waqila man raq. Siapa yang boleh mengubati kamu sekarang?
Yang boleh turun balik roh kamu sekarang, siapa? Degil kamu hidup atas dunia. Degil pun ada, tolol pun ada dipanggil. Hidup atas dunia ni hanyut dengan dunia. Idza balaghat at-taraqi wa qila man raq. Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Wa dhanna annahu al-firaq. Di waktu tu baru perasan, mati dah aku ya Allah. Mati dah aku ya Allah. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia dah mula rasa nyawa dia akan tercabut. Wal taffati as-saqu bis-saq. Mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Saat mana roh dikeluarkan daripada jasad ini? Keluar daripada jasad. Ini kali yang kedua. Kali yang tiga bila? Saya nak rengkah-rengkahkan sikit. Saya nak cerita mengenai barzakh ni yang besar. Nak sebutnya tentang mengenai bila kita ni menghadap depan Allah, turun balik roh kita ni. Turun balik. Allah sebut. Dua je Allah sebut. Sama ada roh naik menghadap depan Allah, disebut terus. Tentukan dia dalam syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah. Semua yang hadir malam ni kita doa demikian insyaAllah. Kemudian, ataupun Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijjin. Na'udzubillah min zalik. Bila sebut neraka sijjin, turun terus roh. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang buka butang muka kita. Kita boleh rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita sebut pada pemandi jenazah tersebut, pelahan-pelahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Kita sebut. Kita nampak anak-anak kita buat apa ni? Kita nampak keluarga kita lakukan apa ni? Roh kita ni nampak. Kita dengar setiap butir bicara, orang bercakap tentang jenazah kita. Kita dengar semua. Saat mana orang usung jenazah kita, kita boleh bilang berapa orang nak semayang jenazah kita. Kita nampak semua. Di saat mana orang usung jenazah kita sampai ke kubur. Bila sampai ke kubur, sampai di kubur tu, jenazah kita diletak di kubur tersebut, nampak berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan, berada di hujung kaki kita. Bila turun saja jenazah kita, rasa dah himpitan kubur yang berlaku di kalangan kita. Semua di kalangan kita akan kena himpitan kubur. Saya sebut banyak kali, himpitan kubur ni kena datang belajar. Jangan kita ulas dengan benda yang sempit yang kita tak tahu. Kena duduk dalam majlis ilmu baru tahu himpitan kubur ni. Bagaimana kena himpitan kubur? Bukan azab kubur, himpitan kubur. Ulama-ulama bincang tentang himpitan kubur ini. Ulama-ulama bincang tentang bagaimana himpitan kubur. Bila turun Rasulullah kata, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az orang yang pertama boleh terlepas himpitan kubur. Disebut lagi dalam riwayat yang lain, sebut kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad akan terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur ni berbeza-beza. Yang ni perbincangan panjang alim ulama sebut. Di sudut amalan berbeza pada diri kita. Kenapa Sa'ad bin Mu'az? Kenapa Fatimah binti Asad? Kenapa anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kena himpitan kubur? Yang ni dibincang panjang dalam bab ini. Tak memadai kalau kita nak ulas benda yang kecil je. Tapi saya nak sebutnya, yang ni kena bincang di kalangan kita. Bila turun saja, letak saja jenazah ini hadap muka ke kiblat. Hadap je muka ke kiblat ni, bau tanah depan muka kita. Bau tanah depan muka kita ni. Dengar suara bawah telapak telinga masing-masing. Sama datang, wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kalian. Sebut terus demikian. Bila sebut saja begitu, tutup saja liang lahat kita ni, berlaku dua tiga perkara. Kita nampak lagi keadaan yang berlaku ni. Saya nak rengkahkan lagi. Bila orang tutup saja liang lahat kita ni, kedengaran tak lapak. Kedengaran tanah-tanah yang turun. Turun tanah ni, tam-tam-tam turun. Sampai parah lutut je. Satu riwayat kata sampai parah lutut. Satu riwayat kata bila ditutup betul-betul. Beza-beza pandangan alim ulama. Sampai parah lutut, saya pegang pada parah lutut. Berdiri dah, jalan dah. Gerak dah melekat muka dan nakir di hujung kaki kita ni. Mula berdiri depan muka kita. Mula halau salat kita. Halau zakat kita. Mula halau haji kita.
Tiba-tiba kebanyakan manusia mula keluar daripada mulut mereka sebut, qala rabbi irji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Ini kali yang tiga. Kebanyakan manusia sebut, bila sampai mula tengok malaikat je, sebut terus, qala rabbi irji'un, malaikat bagi tahu pada Allah sekejap, nak hidup balik malaikat. Hidup balik, kejap je malaikat. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik malaikat, saya boleh hidup balik, saya boleh hidup balik sekejap malaikat, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Saya buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu malaikat. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut. Mulut je yang kamu sebut. Inha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu yang sebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini dipanggil mula masuk di alam barzakh. Jemaah-jemaah sekalian, ulama-ulama tanya, kenapa yang nak hidup balik? Padahal kalau kita baca dalam hadis Rasulullah yang lain, tak ada orang mukmin ni bila masuk dalam kubur, bila mula malaikat tanya dia, bila dah tutup liang lahat, kemudian bunyi tanah-tanah, halau salat, halau zakat, halau haji, halau-halau ni, bila dah dihalau tersebut, malaikat tanya soalan, ma rabbuka? Ma rabbuka? Tanya je soalan tersebut. Mulut ni tenganga terus. Tenganga terus. Jawab dengan amalan, bukan jawab dengan hafalan. Jawab bukan dengan hafalan, jawab dengan amalan. Bila tanya ma rabbuka, tenganga mulut orang mukmin. Bunyi dalam satu riwayat kata, bunyi dekat geraham dia. Kak 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 kak, dia nak jawab. Nak jawab tak boleh jawab. Bila kali yang ketiga, mereka tanya, ma rabbuka? Ma rabbuka kali yang ketiga, mulut dia jawab terus, Allahu Rabbi, dia jawab. Allahu Rabbi. Lapang, terbuka terus kubur. Kubur ni mula terbuka. Bila jawab, wa ma nabiyuka? Man hadar rajul? Siapa lelaki ni dalam hidup kamu? Siapa nabi kamu? Tanya soalan demikian. Dia jawab terus, hadza nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab ni ada yang mula-mula nganga mulut dia boleh jawab terus. Ada yang nganga mulut tak boleh jawab. Bila nganga mulut, Rasulullah kata bila tanya, "Ma rabbuka?" Roh ni mula masuk dalam tubuh badan kita. Mula masuk dalam tubuh badan kita. Masuk ada separah, parah kepala. Ada parah dada. Disebut dalam kitab membicarakan bab tersebut. Masuk dalam keadaan mula masuk sebut, kita jawab. Jawab, mula jawab. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kita kena jawab macam kita hidup sekarang ni ke ya Rasulullah? Rasulullah jawab, jawab macam kita hidup sekarang. Macam kita hidup sekarang. Ada yang bila tanya, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Dia jawab, jawab, jawab. Kubur ni lapang, 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 lapang. Mula kubur ni mula meluas. Seluas mana? Seluas 70 hasta katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luas, berubah kubur dia menjadi warna hijau yang cantik. Kubur ni berubah menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian tumbuh rumput-rumput warna hijau. Rumput-rumput yang indah, bauan wangi raihan, bauan daripada syurga Allah. Bauan tersebut, jenazah ni mereka heret terus, heret sandar di dinding kubur. Bila sandar di dinding kubur ni, sandar tu melurut kain turun, kain kapan turun. Bila turun saja kain kapan ini, malaikat tanya, "Hey, hamba Allah, nak hidup balik tak? Tak nak hidup." Allah tanya, "Nak hidup balik?" Dia jawab, "Tak nak." Tak ada seorang pun orang mukmin jawab nak hidup balik, tak ada. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid semua jawab nak hidup. Kenapa nak hidup? Tak sakit. Orang mati syahid, dia tak ada sakaratul maut. Tak ada sakaratul maut. Waktu mana peluru menembus si jasad dia, dia tak terasa langsung. Waktu mana
pedang dilipas dan ditusuk di badan dia saat mana dia gugur syahid, dia tidak terasa langsung sakarat. Ini kelebihan orang mati syahid. Kelebihan orang mati syahid sehingga kan Rasulullah kata, berdoa pada Allah agar kamu dipilih oleh Allah untuk mati syahid. Siapa yang dia niat untuk dia mati syahid, tiba-tiba satu hari dia mati atas katil, dia akan dapat pahala mati syahid. Nak sebutnya, nak berniat pun tak ada orang nak berniat. Susah nak berniat mati syahid. Orang kita ni sebut mati pun takut. Apatah lagi nak berniat. Nak berniat mati syahid. Lalu Rasulullah kata, berniatlah untuk mati syahid. Kerana apa dia? Kalaupun kamu mati di atas katil, suatu hari nanti, pahala kamu pahala mati syahid di jalan Allah SWT. Biar tanya saja, kenapa kamu tak nak? Kenapa kamu tak nak hidup balik? Sakit, sakaratul maut, terbawa-bawa sampai ke alam barzah. Sakit, sakit yang saat mana ditarik roh itu. Sakit tak boleh nak dibayang. Sampai Aisyah radhiyallahu anha kata, ibu kita disebut, waktu mana aku tengok Rasulullah, Rasulullah melalui saat sakarat, aku tak fikir aku lebih ringan daripada Rasulullah lepas pada ini. Aisyah radhiyallahu anha sebut, aku tengok tangan Rasulullah tergerak, tergerak tangan Rasulullah. Cari bekas air, cari sesuatu benda, aku ambil bekas air, aku letak sikit dekat dengan tangan Rasulullah. Rasulullah ambil tangan Rasulullah, Rasulullah celup masuk dalam tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bekas tersebut. Rasulullah sapu muka Rasulullah. Sambil sapu Rasulullah sebut, la ilaha illa anta, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Bantulah saya ya Allah saat saya melalui saat sakaratul maut ini ya Allah. Rasulullah baca doa demikian. Sakit tak boleh nak dibayang. Sakit terbawa sampai dalam kubur. Bila bila orang mukmin ni mula tanya, malaikat. Malaikat tanya nak hidup? Tak nak. Tak nak hidup. Lalu orang mukmin tanya, ni kubur saya berubah jadi warna hijau cantik ini. Kemudian rumput-rumput tumbuh ni datang daripada mana ni malaikat? Malaikat mula jawab, ini datang tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dah. Tahajud jangan tertinggal. Sikit lagi saya nak sebut. Ada beberapa amalan yang boleh menyelamatkan kita di saat mana kita melalui saat barzah nanti. Orang mukmin mula Allah jadikan kelebihan untuk dia. Kelebihan untuk dia ni sampai peringkat bila tanya mula lapang-lapang-lapang. Lepas pada mudah-mudahan kita semualah insya-Allah. Bila ditanya ya, malam tamu tu dah mula berterbangan dalam burung-burung yang warna hijau di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Roh ni mula terbang. Berjumpa dengan roh-roh di kalangan orang-orang yang lain. Orang yang telah meninggal dunia sebelum daripada ini. Masing-masing mula tanya khabar di antara satu sama lain. Isteri saya macam mana? Anak saya macam mana? Keluarga saya macam mana? Sehinggakan Rasulullah pesan, bila ada orang sakit, ziarahlah orang sakit itu. Kalau hak di antara seorang Muslim dengan Muslim. Kenapa kena ziarah orang sakit? Dengan tujuan kalau dia meninggal dunia, keluarga kita yang meninggal dunia sebelum daripada ini akan tanya khabar daripada dia. Akan tanya khabar. Di saat itu dia akan cerita bagaimana perjalanan hidup kita ini sendiri. Tapi yang peliknya, ulama-ulama bincang. Yang ni kata tak nak hidup. Tapi dalam surah Al-Mu'minun ni, Allah cerita ada orang yang nak hidup balik. Siapa yang nak hidup balik? Sampai peringkat sebut pada malaikat, merayu-rayu pada malaikat. Malaikat, bagilah peluang untuk hidup balik. Malaikat, hidup balik malaikat. Ulama jawab ada tiga kelompok manusia yang hidup di atas dunia ini, yang bila dia mesti masuk dalam kubur, dia dalam keadaan yang dia nak hidup kembali. Siapa? Yang pertama ditafsirkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah sebut orang yang mati dalam keadaan buat zalim pada dirinya sendiri. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia mati, dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Kita tanya, Ustaz, adakah orang yang hidup atas dunia ni mati buat zalim pada diri sendiri? Kita kata bersepah di kalangan kita yang mati buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dengar azan, dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia mati dalam keadaan dibuat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang tahu ada majlis ilmu,
tiba-tiba dia tak hadir di majlis ilmu. Dibiarkan majlis ilmu itu berlalu begitu saja. Tanpa kehadiran kita, dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Dia bukan buat zalim pada ustaz, tidak. Jangan pula kita anggap bila kita tak pergi dengar kuliah, padan muka ustaz, tak ada orang nak dengar kuliah dia. Tak. Kamu kena sebut padan muka engkau. Kamu kena jawab demikian, padan muka kamu. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang hidup menghina orang, menuduh orang, menulis dalam tulisan-tulisan Facebook mereka, tudih, tulis dengan tulisan-tulisan yang keji dan maki hamun yang tak berkesudahan. Dia mati, dia tak sempat nak minta maaf dengan orang tersebut. Orang yang ditulis tersebut, dia mati dalam keadaan zalim pada diri sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Orang yang, orang Islam kita, yang mati masuk dalam kubur, dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya ulang banyak kali di mana-mana pun. Saya nak sebut malam ni, pada penduduk-penduduk kampung baru ni, kalian jangan sampai peringkat, kalian mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa yang dengar kuliah malam ni, tiba-tiba dia tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm-confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Masuk je dalam kubur, mereka tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Tak boleh, malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. Kamu tak boleh baca Quran? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh, Quran je tak boleh, dia jawab demikian. Kamu Quran tak boleh baca, kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tergagak-gagak, gagak-gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Sibuk malaikat, sibuk dia jawab. Sibuk dengan apa dia? Sibuk tengok Khabib lawan McGregor, ya Allah. Sibuk, ya Allah, sibuk. Sibuk dalam hidup ni, sibuk dalam hidup tak habis-habis. Dalam hidup dia. Sebab tu bila dibacakan ayat Quran tadi, menandakan ramai kawasan ni orang yang boleh baca Quran. Imam yang boleh baca Quran. Tuan-tuan kena datang ke masjid. Datang, bagi tahu. Bagi tahu ada AJK masjid. Tuan, saya tak boleh baca Quran. Saya takut kalau saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. Bantu saya, tuan. Bagi tahu pada AJK masjid. Bagi tahu pada imam, bagi tahu pada di kalangan kita. Duduk di bucu-bucu rumah Allah ni, duduk di tepi-tepi tiang tersebut, pegang Quran ni menangis. Menangis esak-esak. Tak boleh baca, ya Allah. Tak boleh baca, ya Allah. Sok khabar orang putih boleh baca, ya Allah. Sok khabar kamu tak boleh baca. Biar kita malu di dunia, jangan kita malu dalam kubur kejap lagi. Biar kita penat di dunia, jangan kita penat dalam kubur sekejap lagi. Biar kita letih di dunia, jangan kita letih di dalam, di alam barzah sekejap lagi. Alam barzah ni alam kerehatan bagi orang mukmin. Bila kita datang jumpa dengan AJK, bagi tahu AJK, tuan, saya tak boleh baca Quran. AJK pula jangan jawab, saya pun sebenarnya tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company je dipanggil. Jangan jadi AJK kalau kita tak boleh baca Quran. Nak sebutnya, biar kita ni ada Quran dalam dada kita, boleh baca pun satu rahmat. Supaya apa dia? Kita jangan jadi orang zalim. Bila zalim, zalim pada diri sendiri, hidup mengejar, mengejar, mengejar harta benda dunia, mati dalam keadaan tak sempat nak bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Zalim. Masuk dalam kubur, mereka tanya terus, qalu fi ma kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, sebenarnya kami di atas dunia ni orang yang lemah di atas dunia. Malaikat, malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Eh, Allah buat bumi itu tidakkah luas untuk kamu? Susah sangat ke kamu nak berhijrah sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka jawab, ginilah
kesudahan kamu Allah telah sediakan tempat dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Neraka jahannam ni seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan untuk mereka. Jangan tuan-tuan. Saya nak pesan pada diri saya dan tuan-tuan, jangan jadi golongan pertama, jangan. Golongan pertama ni, golongan memang dia tak buat khianat pada orang. Tapi dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Yang ni ramai di kalangan kita. Ramai sangat. Orang yang ada Instagram, orang yang ada Facebook, orang yang ada Twitter, ingat-ingat tulisan kalian. Kalian akan termasuk di kalangan demikian. Jaga-jaga. Kalau kita tak pandai tulis, menulis, tak kena gayak, menanggunglah kita sampai dalam kubur nanti. Tak padan dengan dosa yang kita buat. Kan ada kan orang kita kan, ibu-ibu yang disebut, ustaz, anak saya ni bagus ustaz. Mencuri tak, menipu tak, berzina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak. Yang jenis memang dia tak buat khianat pada orang, tapi dia buat khianat pada diri sendiri. Yang ni kelompok yang pertama. Kelompok yang ni ramai di kalangan kita begitu. Memang kita tak buat khianat pada orang pun, tapi kita sedang buat khianat pada diri sendiri. Buat khianat pada diri sendiri ni perbincangan panjang yang perlu dihadamkan di kalangan kita. Yang pertama. Yang kedua, kumpulan yang kedua yang hidup dalam keadaan lawan syariat Allah. Orang Islam tapi lawan syariat Allah. Tak sembahyang, tak puasa, tak zakat. Kalau kita tanya dia, kamu orang Islam ke? Islam. Bukankah orang Islam ni kena solat? Ya, dia kata. Peduli apa engkau dengan aku? Aku. Solat ni hak persendirian, kan dia sebut. Dia sebut demikian. Kita tanya dia, kamu orang Islam ke? Ya, Islam. Tapi kenapa kamu tak tutup aurat? Tutup aurat ni dosa peribadi, dia jawab demikian. Dosa peribadi bukan dosa awam. Dia boleh sebut demikian. Ada orang macam ni kan? Orang yang hidup solat tak, semayang tak, zakat pun tak. Tapi yang peliknya, Allah bagi nikmat yang banyak untuk dia. Dia orang Islam, semayang pun tak, tapi rezeki banyak. Dia orang Islam, hidup dalam keadaan yang kaya-gaya hidup. Allah bagi kaya-gaya dalam hidup dia. Zakat pun tak keluar, tapi kaya-gaya dalam hidup. Dia orang Islam, tutup aurat pun tidak, tapi jodoh ada je. Jodoh dia ni, kahwin cerai, entah berapa kali kahwin, berapa kali cerai dah dia. Dalam hidup dia, ada je jodoh dia. Kita ni yang jenuh mandi bunga dah, tak jumpa-jumpa bunga dia panggil. Dalam hidup kita, kenapa jadi demikian? Allah jawab, Allah sebut, ada kelompok ini. Falamma nasu ma zukiru bi. Bila mereka mula lupa segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Allah mula cerita. Ni kelompok yang diistidrajkan oleh Allah. Allah mula istidrajkan dia. Tuan-tuan perhati betul-betul tuan-tuan. Kalau Allah bagi nikmat pada kita, tiba-tiba nikmat yang kita ada ni kita lawan perintah Allah. Kita tak taat pada perintah Allah. Tapi saat mana kita lawan perintah Allah, Allah buka demikian. Senang je. Lawan perintah Allah tu, segar-segar je dalam hidup. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Aku buka ke atasnya segala pintu maksiat yang dia nak buat. Buat. Karaoke sejak mula maghrib sampai pukul 3 pagi karaoke. Tak ada apa-apa. Suara dia je. Suruh baca Quran, tak ada suara terus dia panggil. Dalam diri dia, aku buka untuk orang macam ni. Aku bagi pada dia. Dia nak apa dia? Rezeki yang banyak, aku bagi. Dia turun pagi balik tengah malam. Dia turun kadang-kadang kerja sikit. Harta benda banyak, aku bagi. Sampai bila? Hatta iza farihu bima'utu. Sampai dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dia buat. Suka dia. Tengok aku, walaupun aku tak puasa, Allah bagi peluang pada aku untuk raya 5 helai baju raya, dia sebut demikian. Bangga dia. Tengok aku, walaupun aku tak pergi ke Mekah, orang panggil haji juga pada aku. Tengok aku, dia boleh jangka demikian. Allah kata tak apa. Buka, kita buka. Buka ni sampai bila? Hatta iza farihu bima'utu. Sehingga dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dia buat. Tengah-tengah dia rasa gembira tu, akhasnahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut.
Faizahum mublisun. Di waktu mana dia masuk dalam kubur, secengang-cengang dia menghadap depan Allah. Mati aku di sini. Allahu Akbar. Saya tengok bila saya pergi ke Palu tu kan, Allah palu sepalu-palunya. Allah palu, bukan palu biasa, palu yang luar biasa. Saya sampai di Palu pada hari yang keempat, kelima. Di Palu ni sendiri. Saya tengok mayat bergelimpangan lagi. Mayat-mayat tu sampai keluar ulat-ulat putih ni. Sampai peringkat orang ambil mayat tu, orang tak boleh nak buat apa, bakar je mayat tersebut. Bakar je mayat, tak ada siapa nak ke bumi mayat. Sampai peringkat dalam timbunan-timbunan sampah begitu, dengan keluar ulat-ulat, siapa yang nak urus lagi? Di saat mana orang lain kelam kabut semua, bakar je lah mayat tersebut. Bau hanya ni, bau menusuk hidung ni tak tahu. Kenapa? Karena kamu tengah-tengah seronokkan dengan maksiat. Kamu tengah rasa seronok maksiat. Maksiat apa yang mereka buat? Mereka hidupkan festival yang syirik pada Allah. Festival nomoni ni yang mereka buat ni, festival yang betul-betul bercanggah dengan syariat agama. Bila alim ulama tegur tahun 2016, mereka buat juga. Mereka buat juga. Wali kota dia kata apa dia? Alah, jangan kisah pada alim ulama yang sebut tu. Dia bukan ada kuasa, saya yang ada kuasa dia sebut. Pembesar dia boleh sebut demikian. Buat, Allah jadikan hujan lebat. Tahun 2016, hujan lebat yang turun. Turun hujan lebat. Tahun 2017, buat lagi. Alim ulama tegur lagi. Jangan buat. Jangan buat. Saya yang berkuasa, bukan ulama yang berkuasa. Bukan ulama tegur macam mana sekalipun, ulama tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, mereka buat juga. Roduk, ambil kambing, roduk, kemudian campak dalam laut. Ambil ayam, kemudian tikam ayam celuk, campak dalam laut. Kemudian ambil lembu, lembu tu ambil tikam dan campak dalam laut, bagi makan pada laut. Konon-konon yang demikian. Sembah laut tu, sembah. Angkat tangan, sembah laut. Nak sebutnya gambaran bagaimana perkara yang demikian yang dilakukan. Tahun 2017, Allah jadikan ribut. Hujan lebat dan ribut kencang serta petir yang Allah jadikan. Tak dengar juga, degil juga. Tahun 2018, mereka buat lagi. Panggil menteri pelancongan untuk rasmikan peristiwa tersebut. Pukul 2 petang, Allah gegarkan kejap. Pukul 4 petang, gegar lagi, gempa lagi. Tak sedar lagi. Pukul 6 petang, saat maghrib masuk, kedengaran azan maghrib, Allah jadikan gempa. Pum, gempa sekali. Gempa tu tidak mengakibatkan tsunami. Tidak mengakibatkan tsunami. Kerana kerak tu tak bergerak. Sebagaimana biasa, kerak bumi ni mengikut kajian hanya bergerak sikit saja. Bergerak yang menyebabkan mati yang namakan dengan apa dia? Siren yang menunjukkan tsunami akan berlaku. Maghrib tak semayang. Masjid tepi pantai, saksi mata tu sebut pada saya. Dia kata apa dia? Bapa ustaz, saya solat maghrib di tempat ini. Masjid ini. Dia kata, hanya 4 orang saja solat maghrib. Selebihnya berada kat mana? Dekat tepi pantai. Lalu, tak seberapa lama, sekejap je, Allah jadikan di saat itu, yang berlaku, air mula bergerak sekencang mana, disebutnya kelajuan air saat itu, selaju 800 km sejam. Laju air tersebut merempuh kawasan landai tersebut, tanah pasir yang landai itu Allah rempuhkan tersebut, yang tunggu saat untuk pelancaran perasmian malam tersebut Allah rempuh serempuh-rempuhnya. Tak ada seorang pun yang boleh selamat saat itu, dengan polis-polis, dengan ambulan-ambulan. Saya tengok tersangkut dengan apa ni, kenderaan-kenderaan semua tersangkut. Sekejap je Allah lakukan. Tu yang tempat tu, 45 minit daripada tempat itu ada satu kampung Balarua. Kampung Paramnas Balarua. Saya pergi tempat tersebut. Saya berdiri. Diri di atas tanah tu. Asalnya tanah landai ke bawah. Tiba-tiba menjadi gunungan bukit. Naik tanah bukit. Diri di atas tersebut. Tengok bagaimana suami-suami kalut manggil-manggil isteri dalam bumi itu. Kemudian kalut masing-masing anak-anak yang mencari ibu dan ayah. Tengok suasana hari yang keempat. Seorang ibu yang memanggil-manggil
panggil-panggil isteri suami dia dalam muka bumi itu. Saat mana saya tengok ada seorang suami yang menangis, saya tanya, kenapa? Saya tanya dia, apa yang sedang terjadi? Dia kata, bapak ustaz, bila kedengaran azan Allahu Akbar, tiba-tiba gempa berlaku, pum sekali. Lalu Allah pusingkan tanah ini. Pusing macam blender. Bila dia kena pusing tu, Allah sedut kat bawah, sedut zoom mas turun ke bawah. Bila sedut turun ke bawah, Allah rentak naik ke atas, lonjakkan ke atas kembali. Kemudian waktu mana sedut turun ke bawah, kemudian lonjak naik ke atas tersebut, keluar dengan api-api. Allahu Akbar. Sebesar mana tuan-tuan kawasan tu? Sebesar kampung baru ni tuan-tuan. Kawasan tersebut mati. Kecuali yang selamat, Bilal yang azan. Bilal yang azan tersebut, yang mengalunkan azan ni, 3 hari dalam timbunan tanah-tanah tersebut, lalu diselamatkan dia. Bila selamat keluar, orang tanya dia, amalan apa yang dibaca oleh Pak Bilal? Dia jawab, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini di Balarua. Satu tempat lagi, di Patobo tersebut, satu kampung lagi, satu kawasan yang besar, macam kawasan kampung baru ni juga. Besar luah dia tersebut, bila azan kedengaran pum tersebut, zup Allah tenggelamkan dalam muka bumi. Gerak tanah tu tenggelam dalam muka bumi sedalam 10 meter ke dalam muka bumi. Tenggelam rumah-rumah ni, tenggelam menjadi padang jarak, padang terkukur. Dosa apa yang dilakukan? Allah sebut, "Faqullan aqazna bizambi." Semua yang berlaku ni aku ambil daripada dosa-dosa yang kamu buat. Dosa kamu buat. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan kamu yang kami hantar hujan batu yang turun, mati bergelimpangan di kalangan kamu. Wa minhum man akhadhat as-sayha. Ada di kalangan kamu yang kami rentak daripada petir-petir, mati pecah tergenggam kamu, keluar biji-biji mata kamu. Akhadhat as-sayha. Wa minhum man qasafna fil ard. Ada di kalangan kamu yang kami belah bumi, kami tenggelamkan dalam muka bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu yang kami gelombangkan air yang besar, lalu kami matikan kamu dalam air tersebut. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Hujung tu Allah sebut, Allah tak buat zalim pada kamu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamu yang sentiasa buat zalim pada diri kamu sendiri. Yang ni yang dimaksudkan kumpulan yang kedua ni. Bila masuk dalam kubur, kejut. Allah, mati dah aku ya Allah. Malaikat, bagilah peluang untuk hidup balik. Malaikat tak hidup balik. Ini kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga dan terakhir yang masuk di barzah ini siapa? Yang nak sebutnya, masuk kumpulan yang ketiga, disebutnya ialah orang yang masuk je saja, pandang kanan, pandang kiri, belakang depan, tengok-tengok kosong amalan bila menghadap depan Allah. Tak ada amalan, tak ada langsung. Na'udzubillah min dzalik. Jangan tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu, jangan. Jangan demikian. Kenapa kosong? Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala." Sebut Muhammad, di kalangan umat kamu ada yang masukkan dalam kubur, bila masuk saja dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, akhsarina a'mala. Kosong amalan menghadap depan Allah. Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Puncanya, mereka biarkan perjalanan hidup ini dalam keadaan sesat sepanjang hidup di atas dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka sangka amalan itu elok. Elok dan diterima di sisi Allah. Tapi Allah tak terima amalan tersebut. Kenapa jadi sesat? Saya nak sebut terang-terang pada ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Sesat ni pada 3 tempatnya. Kebanyakan kita sesat. Yang pertama, sesat dalam tak yakin terhadap masa depan hidup dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam. Dia orang Islam tapi tak percaya pada Islam. Kat mana orang kita tak yakin dengan Islam? Banyak orang kita ni. Kita ni kan, kalau kita tanya, kamu Islam? Ya, Islam. Bila sampai pergi ke bank, gawai bank tanya, nak guna akaun Islamik ke akaun konvensional? Dia tanya balik, mana yang untung, dia tanya. Orang kita tak yakin pun dengan Islam. Tanya di kalangan kita. Bila kita tanya pada kita, hantar anak ke mana? Kamu tak hantar anak.
untuk menghafal Quran ke? Dia tanya balik. Ada masa depan ke? Dia tanya. Menghafal Quran ni nak kerja apa nanti? Dia tanya demikian. Yang teruk-teruk lagi, sahabat saya tegur baru ni, tanya dia, tak hantar nak menghafal Quran? Dia jawab balik. Dia jawab apa dia? Ustaz, ustaz nak suruh anak saya mati terbakar ke? Dia tanya. Orang kita tak yakin dengan Islam. Hidup ni tak yakin dengan Islam. Kebudayaan Islam kita tak yakin. Bila kita kata ikut budaya Islam, nanti pancung tak datang, dia jawab. Nanti pancung tak datang. Kita kena ikut budaya-budaya yang terkini. Kebudayaan yang terkini. Budaya barat dan sebagainya. Padahal benda-benda yang jelas diajar dalam Al-Quran. Orang kita tak yakin. Hilang keyakinan dengan Islam. Yang pertama. Yang kedua sesat ke mana? Sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah. Ramai orang kita sesat. Ayah-ayah dan ibu-ibu terang. Semenjak daripada kita solat ni, berapa lama dah kita solat? Kita solat, solat, solat. Semakin lama kita solat, semakin khusyuk kita solat. Berapa kali kita, semenjak kita solat, kita basah tempat sujud kita? Berapa kali? Semenjak kita solat ni, tanya diri kita ni. Kalau kita solat ni, berapa lama kita, semakin lama kita hidup, semakin berebut sah yang pertama ke, ataupun berebut sah yang belakang dalam solat kita? Cuba tanya dalam hidup kita. Ramai di kalangan kita, dia jawab, dia kata, entahlah ustaz, solat saya kosong je solat saya. Tu yang solat, yang tak solat. Yang tak solat, berapa ramai yang tak solat? Yang tinggal solat dan sebagainya. Dalam bab ibadah, orang kita sesat. Di kalangan kita. Kemudian, di kalangan kita, sesat dalam ibadah ni apa dia? Tak boleh baca Quran yang saya sebut tadi. Ini sesat. Rugi pada diri kita demikian. Sesat dengan mananya? Lagi, sibuk mengumpulkan harta biar banyak. Kumpul-kumpul harta. Allahu Akbar. Sehinggakan minta maaf nak sebut, tuan-tuan. Ramai mana di kalangan kita, kita kumpul-kumpul-kumpul. Bila kita mati, kita tak bawa pun harta tersebut. Yang lebih dahsyat lagi, anak-anak kita berkelahi terhadap harta benda kita. Harta benda kita ni, selagi mana tak selesai masalah harta ni, selagi itulah kita kena tak selesai dalam kubur nanti. Tak selesai, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ke selesai ke masalah harta ni? Kalau tuan-tuan tak selesai masalah harta, harta pusaka dan sebagainya, dalam kubur tu bertindan-tindan, tindan-tindan. Menanggung dalam kubur bila kita tak selesai masalah harta. Jangan simpan untuk dunia. Simpan untuk akhirat. Bagi peluang dalam hidup kita ni, yang kalau dalam hidup kita, kita simpan, orang tanya, simpan untuk apa ustaz? Simpan untuk apa pakcik? Dia jawab, simpan untuk bekalan hari tua ustaz, dia jawab. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia jawab. Baru nak tua. Lambat lagi nak tua. Jangan. Hidup ni simpan untuk bekalan ke syurga. Jangan simpan untuk dunia. Kalau kalian simpan untuk dunia, kalian akan menyesal tak sudah dalam hidup kita. Ni kesesatan. Dua. Yang ketiga, sesat dalam akhlak. Akhlak. Kebanyakan orang kita sesat. Bila masuk dalam kubur, kosong terus amalan ni. Ini kelompok yang kedua. Yang dia akan melalui saat yang payah di waktu mana di barzah. Dan kelompok yang ketiga, bila berada di barzah, yang di kalangan orang kafir terus. Bila masuk dalam kubur, setengah ulama jamak, ulama sebut, orang kafir akan disoal oleh mereka. Ma rabbuka? Dia tak boleh jawab. Ma rabbuka tak boleh jawab. Bingung dia. Masuk dalam kubur ni, bila tanya, ma rabbuka? Wa ma nabiyuka? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab tu, pum terus. Pum tu, Rasulullah tunjuk terus. Jari ni dengan jari ni masuk. Zup masuk. Menjadi sama. Dan tenggelam. Dipukul dan dipalu ni, sedalam 70 hasta ke dalam muka bumi. Kembali-balik. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Na'udzubillah min dzalik. Dan kumpulan ini kita minta jauh. Supaya kita masuk kumpulan yang pertama, yang saya sebut masukkan itu, mudah-mudahan barzah kita menjadi barzah yang terindah dalam hidup ini. Barulah kita melalui saat malam-malam, yang hari-hari yang besar dalam diri kita ni, untuk sampai ke barzah nanti insyaAllah. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah jadikan, sampailah kita di akhirat nanti di kalangan mereka-mereka yang salih ini sendiri. Saya rasa sekadar inilah. Saya diminta bercakap sampai pukul 9 saja. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang salih ini sendiri. Mukaddimah saja tuan-tuan.
Mudah-mudahan kalau tuan-tuan ada panjang masa umur kita, tuan-tuan jangan lepaskan peluang belajar. Belajar untuk masa depan kita. Kalau kita nak hidup di dunia ni pun kita kena belajar jauh, baru kita boleh selesa. Nak hidup di barzah nanti kena belajar. Kena belajar tuan-tuan. Buka kitab. Buka kitab. Saya sendirinya, bila saya mula berkuliah sebut cerita tentang dalam barzah itu, cerita dalam radio IKM ini, antara tujuan besar saya ni ialah saya cita-cita besar untuk nak memastikan semua orang Malaysia kita ni bila mati semua masuk syurga Allah SWT. Ini di antara cita-cita besar saya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan demikianlah. Saya karang kitab, sebelum daripada ni saya karang kitab Malam Pertama di Barzah. Kemudian saya karang lagi kitab Teman di Barzah. Kali yang kedua saya karang. Kemudian saya karang lagi kitab Khabar daripada Barzah. Dan yang terakhir sekali saya karang kitab cerita tentang barzah ni, Talian Hayat di Barzah. Saya ijazahkan pada semua yang hadir pada malam ni, ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah, buatlah kuliah di masjid-masjid. Cerita tentang ibarzah ni, bagi tahu pada masyarakat kita. Hidup kita ni, kita akan sampai pada saat barzah nanti. Jadi benda apa yang kita perlu buat bila kita hidup di atas dunia ini untuk kita nak sampai ke barzah dalam keadaan sama. Ini amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir saya karang kitab Persiapan Menjelang Kematian untuk kita nak samakan di barzah ni. Dalam kitab ni, kecil dia kitab yang saya karang ni, saya telah ambil satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, disebut pada muka surat 62. Saya pada muka surat 62 dalam kitab ini, satu doa yang Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Katanya Rasulullah, Abu Hurairah, kamu nak tak kalau aku ajar pada kamu satu doa, bila dekat kamu nak, kamu sakit, kamu tahu doktor bagi tahu kamu ada penyakit, penyakit ni boleh bawa sampai peringkat kematian dan sebagainya, lalu kita pun ambil baca doa ni. Rasulullah kata, kemudian kamu baring atas tempat tidur kamu, tempat yang kamu sedang sakit itu, kemudian kamu meninggal dunia lepas pada sebut tempat kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah kata, apa dia ya Rasulullah? Saya dapat doa ni daripada guru saya waktu mana saya belajar dekat Mesir dahulu. Kemudian guru saya baca, kemudian saya ikut, dan 2-3 orang sahabat-sahabat saya ikut sama. Kemudian akhir dia sebut, saya ijazahkan doa ini kepada kamu, dan hari ni saya nak baca balik doa ini. Tuan-tuan ikut doa ini, tuan-tuan baca doa ini, kita baca sama-sama. Kemudian mudah-mudahan bila kita meninggal dunia nanti, tempat kita dalam syurga Allah dan jauh daripada neraka Allah SWT. Hujung daripada bacaan doa ini, bila kita baca doa ini, saya nak sebut bagaimana guru saya sebut dahulu. Saya ijazahkan pada kalian semua doa yang dibaca ini. Kalian jawab semualah, kami terimalah ataupun saya terimalah doa ini, insyaAllah. Saya baca, tuan-tuan ikut doa yang saya baca. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الله أكبر كبيرا كبرياء ربنا وجلالته وقدرته بكل مكان اللهم إن كنت أمرتني لتقبض روحي في أول مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى وباعدني من النار كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى. Saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah semua. Kitab ni ada kat luar nantilah. Saya karang kitab ni tuan-tuan.
Oleh kerana saya bangunkan sekolah tahfiz, tuan-tuan tahu belakang saya ni ada sekolah tahfiz yang ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Saya bangunkan di kalangan anak-anak yatim, orang miskin. Saya ambil anak-anak yatim tersebut, saya bela mereka baca, mengapal Quran. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang mengapal Quran ini daripada 5 cawangan yang saya bangunkan di Pahang, di Kelantan, di Shah Alam, kemudian di Langkawi, dan juga satu lagi di selatan Thailand. Di selatan Thailand, saya asalnya saya pergi ziarah dekat Yala, kemudian saya tengok ada anak yatim piatu yang bapa mereka ditembak mati ni. Saya sebut pada sahabat saya, boleh tak kita buat sekolah dekat sini? Sahabat saya jawab, dia kata ya, kita buat sekolah. Asalnya pelajar 22 orang je, sekarang ada lebih kurang 460 orang pelajar. Tiap-tiap bulan saya hantar bantuan lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka belajar ini. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka bangun tahajud, kemudian mereka hantar madu tersebut di Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu ni muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Tempat kita ni pula kuat ilmu sihir. Orang kita ni sihir menyihir ni kuat di kalangan kita ni sendiri. Kita pula kalau kena sihir, kita pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga, katanya pula. Nak sebutnya tak ada undang-undang di tempat kita ni. Macam mana kita nak selamat dalam keadaan sebegini? Kita kembalikan balik diri kita dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara caranya, minum air madu. Kemudian ada yang Rasulullah pesankan, minum air madu, makan kurma ajwa. Rasulullah pesan demikian supaya kita ni boleh membatalkan ilmu sihir yang berlaku di kalangan kita ni. Kemudian saya ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu ni turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang, minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu dia panggil. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu, satu lagi belakang parang lah jawapannya. Madu tersebut. Madu tu, ada yang tak boleh makan terus, tak boleh. Saya bentukkan dalam bentuk kapsul. Pun dicampur dengan minyak habatus sauda dan campur dengan minyak zaitun. Tuan-tuan buatlah amalan, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada gangguan dan sebagainya. Kat luar nanti tuan-tuan tolong ambil pamphlet ya. Ada pamphlet sekolah saya. Tuan-tuan ambil dia pamphlet ni, kemudian tuan-tuan pergi ke bank, diri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sama kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma untuk arwah ayah, arwah ibu, dan kitalah bakal-bakal arwah ni sendiri, insyaAllah. Doa supaya kita selamat dalam keadaan demikian. Kemudian ada pamphlet saya dan sahabat-sahabat nak pergi lagi sekali lagi ke Palu pada 21 hari bulan nanti untuk hantar lagi bantuan kali yang kedua nanti, insyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh pakat-pakat lah menyumbang, mudah-mudahan dia akan dapat manfaat pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi rumah kamu tadi, ya Allah, kami datang membawa dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, mengharapkan keampunan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Ya Allah, saat mana kami mendatangi rumah kamu tadi, ya Allah, kami datang dengan hati yang keras, ya Allah. Kami duduk di majlis ilmu ini, ya Allah, kamu lembutkanlah hati kami, ya Allah. Kamu jadikanlah kami di antara mereka yang sentiasa bersiap untuk menghadap di hadapan kamu nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tadahkan tangan sesama kami ini, ya Allah. Kerana di saat ini, ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan, ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini, ya Allah, di antara penyebab kepada penyembuh kepada penyakit yang diderita itu, ya Allah. Ada sesama kami saat ini, ya Allah,
sedang dililit hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kamu jadikan tadahan doa ini, ya Allah, memudahkan kami untuk membayar hutang piutang yang melilit badan ini, ya Allah. Ya Allah, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, anak-anak kami akan melangsungkan, anak-anak kami akan meneruskan pengajian mereka, ya Allah. Anak-anak kami akan berhadapan dengan peperiksaan, ya Allah. Kamu jadikanlah dengan tadahan doa ini memudahkan anak-anak kami menghadapi peperiksaan itu, ya Allah. Ya Allah, kamulah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam hati sesama kami ini, ya Allah. Jadikanlah yang niat yang baik itu, ya Allah, kebaikan yang bertambah dalam hidup mereka, ya Allah. Jadikanlah niat yang buruk itu, ya Allah, dikembalikan ke atas keburukan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu kepada kamu, ya Allah, betapa penatnya kami dalam menanggung agama kamu ini, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, jangan kamu sia-siakan setiap amalan yang kami kerjakan ini, ya Allah, sehingga kamu izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa-dosa kami dengan air yang merinjis badan kami itu, ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula disolatkan nanti, ya Allah, kamu gerakkanlah hati anak kami yang paling salih, ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami diturunkan jenazah kami ke liang lahat nanti, ya Allah, kamu ringankanlah himpitan kubur kami itu, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman, pada taman-taman syurga, ya Allah. Kamu wangikanlah kubur kami, ya Allah, dengan wangian raihan daripada syurga kamu itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu saat-saat arwah ayah kami membelai kepala kami, ya Allah, mengucup dahi kami, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat-saat arwah ayah kami mengaminkan setiap patah doa yang kami baca dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kami membaca ayat-ayat suci kamu di hadapannya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamu jadikanlah dengan tadahan doa ini, ya Allah, di antara penyebab menjadikan kubur-kubur mereka yang telah meninggal dunia itu, ya Allah, di antara taman, pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah, kepada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja di saat itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tahu redha ibu kami lah melayakkan kami ke syurga kamu, ya Allah. Apakah keredaan itu masih lagi berbaki dalam hidup ini, ya Allah? Ya Allah, ya Tuhan kami, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamu lah, ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah, terimalah suratan amalan kami surat tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami surat tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa ini, ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah.
Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.